Kami juga perlu menyampaikan bahwa hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak, ya. Karena tujuan tugas kami untuk mensampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya, itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman. Tapi akibatnya, sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat, ya. Sebab akibat, ya, dari gagal ginjal dengan produk ini. Tapi hanya mengatakan bahwa produk ini tidak aman atau aman.